كَجِيَانُ اِلْمِيَّةِ. بِسْمِ اللَّهِ السلام عَلَيْكُمْ ورحمة اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar para muslim para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan berbagai kenikmatan yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, dan Allah menjanjikan tambahan atas kesyukuran atas nikmat. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjadi pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Para muslim rahimani wa kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah yang kita akan menjelaskan poin kedua atau bahagian kedua, jenis kedua dari jual beli, jenis jual beli yang terhutang. Bahwasanya jual beli terhutang itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah jual beli terhutang barang dan kontan uangnya terhutang barang, ya dan tidak terhutang uangnya, yaitu kontan pembayarannya demikian. Para muslim rahimahani warahmatullah kontan barang namun terhutang e, kontan uang, ya namun terhutang barang, ya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah ini e, disebut dengan jual beli taksid yaitu terhutang e, uang ya namun kontan barangnya ya maka ini disebut dengan jual beli taksid atau jual beli nasi dan ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu kita ulangi Bahwasanya jual beli, ya, terhutang itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah, ya, e, barang kontan namun uang yang terhutang, ya, maka ini disebut dengan jual beli Nasiah atau jual beli taksit. Dan pendapat yang tepat, ya, dengan bentuk seperti ini adalah e, dibolehkan. Ya, pendapat yang tepat adalah dibolehkan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu atau kemarin. Nah, berikutnya adalah terhutang e, barang dan kontan uangnya. Ya, kalau yang tadi pertama adalah terhutang u, e, terhutang uang dan kontan barangnya. Ya, terhutang uang dan e, terhutang uang dan kontan barangnya. Ya. Jadi barang disebut uh, diserahkan terlebih dahulu kepada sang pembeli namun sang pembeli dia terhutang uang baik itu ya keseluruhan atau sebahagian, demikian para muslim rahimani wa dan ini sudah kita bahas disebut dengan jual beli taksid ya atau jual beli nasi'ah demikian berikutnya yang akan kita bahas adalah jual beli yang terhutang adalah barangnya dan kontan uangnya dan ini disebut dengan jual beli salam. Demikian para muslim rahimani warahmatullah dan Dan insyaallah taala ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Para muslim rahimani warahmatullah jual beli salam ini ya juga termasuk salah satu uh, jenis jual beli yang ditinjau uh, dari sisi penyerahannya. Ya dari sisi penyerahannya maka dia merupakan salah satu uh, dari jual beli ini. Nah jual beli apabila ditinjau dari sisi penyerahannya maka di sini ada ada empat disebutkan. Yang pertama adalah ya ini sesungguhnya bagian dari yang kita sebutkan tadi. Ya hanya saja ini lebih uh, lebih lengkap di rinciannya atau pembahagiannya jenisnya jual beli ditinjau dari penyerahan. Ya penyerahan maka terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah diserahkan barang kontan dan diserahkan juga uang kontan. Nah ini e, sesungguhnya ini bahagian, maksudnya adalah e, penjelasan dengan cara rinci. Ya kalau kita sebutkan barusan atau yang kemarin bahwasanya jual beli tinjau dari hutang. Ya. Sesungguhnya ke, bila disebutkan secara luas atau umum, maka jual beli ditinjau dari penyerahan serah terimanya, ya. Maka ini terbagi menjadi empat, ya. Terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah serah terima barang dan uang ini kedua-duanya adalah kontan ya maka ini tentunya dibolehkan ya ini dibolehkan Ya, karena ini yang biasa tentunya kebolehan ini berdasarkan syarat-syarat kebolehan dan kehalalan. Ya, kita tidak membahas tentang e, maksudnya tidak mempermasalahkan memasukkan dalam pembahagian ini adalah contohnya barang-barang yang diserah terimakan tersebut atau barang-barang yang di dijual belikan ini adalah barang-barang yang haram, bukan? Ya. ya, hanya saja ditinjau dari apa e, bentuk. Serah terima maka jual beli terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah dia kontan dengan kontan. Maksud kontan dengan kontan adalah barang kontan, uang kontan. Demikian. Ya. Maka secara uh, global maka hukumnya adalah dia boleh. Tentunya kebolehan ini berdasarkan ya mengikuti syarat-syarat atau memenuhi syarat-syarat kebolehannya. Demikian. Ya. Contohnya adalah seperti ya, membeli ya rumah, membeli rumah ya, kontan diserahkan rumah tersebut sekaligus dengan uh, ya, tentunya surat, uh, surat, surat kepemilikannya uh, dengan harga juga kontan, contohnya 200 juta, dan itu diserahkan uangnya. Yang seperti ini tentunya adalah bo, boleh demikian para muslim rahimani, kemudian ya, pembagian yang kedua adalah jual beli dengan tertunda hutang dengan hutang atau tertunda dan tertunda yaitu pembayaran tertunda serah terima dua-duanya tertunda baik itu barang tertunda dan sekaligus uang tertunda demikian nah ini sudah pernah kita sebutkan ini termasuk jual beli hutang dengan hutang dain biddain atau ya kali bil kali demikian ada hadis Nabi SAW yang didaifkan oleh para ulama tentang uh, derajat hadis ini bahwasanya hadis ini dhaif yaitu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kali bil kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli ya kali bil kali ayy, bid, uh, -dain -dain. yaitu maksudnya jual beli hutang dengan hutang. Ya, maksudnya terhutang barang sekaligus terhutang uang. Kedhaifan hadis ini ya uh, disepakati oleh para ulama hanya saja para ulama bersepakat dengan status ijma untuk mengamalkan hadis ini maksudnya adalah ya, hadis ini diamalkan dengan kesepakatan ya ijma para ulama demikian para muslim rahimani warahmatullah jadi jual beli terhutang barang sekaligus terhutang uang ini diharamkan berdasarkan ijma para ulama ini dalilnya yang kot'i demikian para muslim rahimani rahimahumallah demikian Kemudian adalah ya jual beli ya dengan penyerahan barang terlebih dahulu dan terhutang dan tertunda penyerahan uangnya demikian ya. Ini ya, sama seperti yang kita bahas ya hanya saja ini lebih lebih luas kita katakan ya dari sisi pembahagiannya yaitu penyerahan jual beli dengan penyerahan uang terlebih dahulu kemudian barang yang tertunda. Dan ini sudah kita sebutkan disebut dengan jual beli ya, jual beli taksid atau jual beli nasiah. Demikian para muslim rahimani wa Dan contohnya, ya, ini mudah sekali dan ini sudah kita dan ini terbiasa di apa namanya? di masyarakat umum, ya. Contohnya mereka datang ke warung Ya, ketika mereka tidak e, membawa uang, atau mereka tidak memiliki uang, atau mereka kurang dalam membawa uang, sehingga mereka berbelanja dengan e, mendapatkan barang terlebih dahulu, lalu e, uang menyusul berikutnya. Penyerahan uang belakangan, nah ini disebut dengan jual beli, ya. taksid atau jual beli, nasi, dan ini dibolehkan tentunya, ya. Berikutnya, dan ini akan kita bahas, yaitu jual beli dengan menyerahkan ya uang terlebih dahulu dan menyusul barang belakangan ya menyusul barang barang belakangan nah ini disebut dengan jual beli salam atau jual beli salaf jual beli salam atau jual beli salaf demikian dan ini juga hukumnya dibolehkan sebagian ulama mandang ini adalah rukhsah ya rukhsah ya, ini jual beli salam atau jual beli salaf ini yaitu dengan e, menyerahkan uang kontan terlebih dahulu kemudian ya penyerahan barang itu tertunda. Nah, ini e, para ulama ya sebagian ulama mereka menyatakan jual beli ini adalah rukhsah ya. Jual beli ini adalah rukhsah yaitu dispensasi dari larangan jual beli la tabi ma laysa indaka ya janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki atau yang tidak engkau miliki demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah seperti itu ya nah apakah jual beli salam itu maka kita akan sebutkan definisi dari jual beli salam ini walaupun secara apa uh, berulang telah kita sebutkan ya Uh, definisi mudahnya Namun kita akan sebutkan definisi jual beli salam atau salaf ya secara uh, tarif ya definisi secara syar'inya jual beli salam adalah akdun ala mausufin fi muajalin muajjalin bisamanin maqbudin fi majlis akdi fi majlisil akdi ya Sebagian ulama memberikan definisi jual beli salam itu adalah sebuah akad ya pada barang yang disebutkan ya sifatnya yang ini ditanggung jawab untuk dihadirkan di waktu yang telah ditetapkan ya dengan harga yang telah disepakati dan ditet, uh, disepakati dan diserahkan di majelis akad demikian ya seperti itu baik para muslim rahimahnu rahmatullah jual beli seperti ini ya ini dihalalkan oleh Allah subhanahu wa taala sebagai uh, bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa taala kemudahan bagi kaum muslimin dan ini sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan ya E, kaum muslimin. Baik, nama lain dari jual beli salam ini disebut dengan salaf. Ya, salaf. Baik, apa makna salam atau salaf secara bahasa? Kenapa kok sa, e, jual beli seperti ini, yaitu diserahkan ya? E, uang terlebih dahulu di majelis akad, kemudian e, ditunda penyerahan Barang yang telah disebutkan karakteristiknya ya, di waktu yang telah ditentukan ya, ini disebut dengan salaf, dan terkadang disebut dengan salam. Apa maksudnya? Baik, kita akan sebutkan para ulama. Ya, e, menyebutkan jual beli e, salaf ini dengan salam, sesungguhnya di dalam dalil, ya, dalam hadis-hadis. Nabi SAW, hadis ini ya, dikenal dengan jual beli salaf. Ya, Adapun salam, ini e, sebuah istilah dari kalangan para ulama yang beredar di lisan-lisan di mereka terkait dengan jual beli ini. Demikian para muslim rahimani, rahimakumullah. Jual beli ini dikatakan salam, karena dari kata taslim, maksudnya adalah penyerahan. Taslim maksudnya menyerahkan atau penyerahan, yaitu penyerahan uang terlebih dahulu. Ya, penyerahan uang terlebih dahulu, kemudian tertunda penyerahan barangnya. Demikian seperti itu. E, disebut juga dengan jual beli salaf, e, jual beli salaf, yang mana salaf ini maksudnya adalah e, nasiah, ya, yaitu apa nasa salaf ini maknanya juga nasa yaitu tertunda, ya atau terhutang demikian. Karena yang terhutang adalah barang diserahkan, ya. Uang terlebih dahulu di majelis akad, ya di awal akad, kemudian barang tertunda, demikian. Nah, ini e, dua istilah untuk dua e, dua istilah untuk jual beli. Nama bagi jual beli seperti ini salaf atau salam. Terkadang disebut dengan salaf dan terkadang disebut dengan salam. Ya salaf atau salam. Demikian para muslim warahmatullahi wabarakatuh Para ulama mereka sepakat bahwasanya hukum dari jual beli ini boleh demikian ya kita berikan contoh untuk kasus seperti ini contohnya ya contoh dari jual beli seperti ini adalah ya contoh yang wake yaitu yang nyata di apa namanya di negeri kita contohnya salah seorang di antara kita ya datang ke seorang penjual uh, beras ya penjual beras ya. kita katakan kepada penjual tersebut saya membeli dari Anda ya 50 ton ya beras lalu disepakati dengan harga ya, contohnya adalah mungkin sekitar uh, kita katakanlah ya sekitar e, 100 juta atau lebih kurang lebih, ya kita, disepakati ini kurang lebih ya 100 juta kita katakan ya atau 200 juta yang e, diserahkan ya pada tahun mendatang yaitu tanggal 1 Januari demikian ya, tanggal 1 Janu, Januari ya dengan spesifikasi e, beras contohnya ER64 ya dalam karung seperti ini disebutkan seperti itu ya dan dalam karung bentuknya adalah e, karung ya e, 30 kiloan ya sekian ton kemudian karung 10 kiloan sekian ton kemudian karung 50 e, 5 kiloan sekian ton sehingga total semua adalah 50 Contohnya demikian, ya disebutkan spesifikasinya, ya kemudian dengan jelas tentunya, ya, ya. dijelaskan dan diterangkan spesifikasinya, ya kemudian juga diterangkan, ya e, waktu penyerahan barang tersebut, kemudian diserah terimakan kontan uangnya, demikian. Nah, seperti ini, ini termasuk yang jual beli salam. Demikian para muslim rahimani wa dan ini dibolehkan. Ya. Berdasarkan sebuah hadis ya dan hadis yang semisal seperti ini juga ya ada diriwayatkan beberapa ya baik itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian Imam Muslim dan yang lainnya. Demikian. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ia mengatakan ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man aslafa fi shay'in, fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin demikian muttafaqun alaihi Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa saja yang uh, memperlakukan akad salaf pada sesuatu yaitu satu barang ya maka hendaknya ya pada takaran yang jelas timbangan yang jelas sampai batas batas waktu yang jelas lihat disebutkan spesifikasi ya itu harus jelas kemudian begitu juga penentuan waktu serah terima jatuh tempo penyerahan barang tersebut harus jelas nah tentunya ketika tidak disebutkan di sini harga menunjukkan bahwasanya harganya adalah kontan, ya, harga tersebut adalah tersepakati, ya itu adalah harga yang kontan, maksudnya kontan diserah terimakan secara kontan dan tentunya disepakati. Demikian para muslim rahimani wa rahimahumullah. Baik para muslim rahimani wa e, para ulama mereka memberlakukan, ya syarat-syarat keabsahan dari uh, jual beli salam atau salaf ini, ya jual beli salaf atau salam ini dipersyaratkan, ya uh, tentunya ada syarat-syarat uh, tambahan, ya uh, atas syarat-syarat jual beli, ya syarat-syarat jual beli, ya yang menjadikan sebuah jual beli ini ini menjadi boleh maka syarat-syarat tersebut ini juga dipakai di dalam syarat-syarat uh, jual beli. Salam ini hanya saja ada tambahannya. Apa itu tambahannya? Pertama adalah, ya, baik uh, para ulama mereka mempersyaratkan adanya syarat tambahan untuk keabsahan dari uh, jual beli. Salam ini yang pertama adalah. Ya jelasnya barang yang akan dijual belikan, maksud jelas barang yang akan dijual belikan ini adalah spesifikasinya. Ini syarat yang e, syarat tambahan yang pertama, ya yaitu harus diketahui spesifikasi barang. Bila barang tersebut ya e, membutuhkan ya penjelasan terhadap ukuran ya maka dijelaskan ukurannya kalau dia membutuhkan penjelasan takaran maka dengan takaran bila dibutuhkan ya penjelasan terhadap uh, berat maka ya beratnya juga disebutkan demikian bila dibutuhkan ya penjelasan terhadap tipe merek begitu juga uh, warna maka ini juga harus dijelaskan demikian begitu juga jumlah ya maka ini harus dijelaskan para muslim rahimani warahmatullah harus jelas ya harus jelas spesifikasi barang demikian para muslim rahimani warahmatullah yang kedua adalah ya harus jelas juga harga ya harga hanya saja harga ini ya itu diserahkan kontan di majelis akad Ya tidak boleh ditunda sebahagian. Ya bila ditunda sebahagian ini bukan salam. Bahkan ini termasuk jual beli kali bil kali. Ya bila ya, ada penundaan sebahagian ya harga ya, yang akan diserahkan bersama dengan penyerahan barang nantinya, maka di sini tentunya ada terhutang uang sekaligus terhutang barang. Maka di sini tidak boleh. Ini bukan jual beli salam. Ya inilah jual beli kali bil kali jual beli hutang dengan hutang demikian ya tidak boleh ya baik itu diserahkan sebahagian uh, apa namanya sebahagian uh, uang atau ditunda nanti ya maka ini bukan jual beli salam nah, jual beli salam ya dipersyaratkan adalah uh, jelasnya nominal harga ya nilai harga Kemudian diserahkan kontan di majelis akad, tidak boleh ditunda sebahagian dalam serah terima uh, harga demikian nominal harganya. Berikutnya para muslim rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah ya barang tersebut ya. Selain tadi, dia disebutkan dengan apa namanya? Karakternya disebut, karakternya dijelaskan, karakternya demikian pula. Barang barang tersebut itu ya tidak boleh diserah terimakan sebagainya di di awal akan ya. Barang tersebut tidak boleh diserah terimakan di awal akan. Bila diserahkan di, di awal akan, maka ini bukan jual beli. Salam ya, bila diserah terimakan sebahagian dari barang tersebut ya maka ini bukan jual beli salam atau salaf demikian ya maka syarat dari syarat berikutnya dari jual beli salam ini adalah ya keharusan dari barang tersebut itu diserahkan ya di waktu yang telah ditetapkan keseluruhannya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Berikutnya adalah penyebutan waktu penyerahan, ya. Penyebutan waktu penyerahan, ya. Penyebutan waktu penyerahan sekaligus e, tempat penyerahan, ya. Nah, ini harus e, adanya kejelasan. Bila e, tidak jelas, maka ini akan membuat terjadinya perselisihan, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah ya. Kita ulangi, ya. Syarat tambahan untuk keabsahan dari eh, jual beli salam ini adalah yang pertama, ya, diketahuinya, ya, atau dijelaskannya spesifikasi barang, ya, dijelaskannya spesifikasi barang, ya, barang tersebut harus jelas karakteristiknya, ya, tipe, merek, takaran, ukuran, berat, warna, dan seterusnya. Demikian, ya. Yang penjelasan seperti ini ini ya untuk menetapkan barang tersebut ya bisa dihadirkan dengan tepat ya di waktu yang telah disepakati. Demikian. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah eh uh, ditetapkan ya harga barang tersebut sekaligus diserahkan di awal akad ya dengan utuh dan kontan ya dengan utuh dan kontan ya dengan kontan lah demikian kita katakan ya ini syarat yang kedua kontan ya uang harus diserahkan dengan kontan demikian kemudian syarat yang ketiga ya syarat yang ketiga adalah Barang tersebut ya itu tidak boleh ya diserahkan sebahagiannya di di awal akad ya barang tersebut itu dalam tanggungan ya bukan barang yang tertentu maksudnya bukanlah ya e, zat barang tersebut telah ditentukan hanya saja yang disebutkan adalah karakternya ya sifatnya dan itu ya e, diserahkan di waktu yang telah ditetapkan. Demikian, ya. Ini tidak boleh diserahkan ketika itu di awal akad baik sebagian ya maupun keseluruhan. Kalau diserahkan di awal akad ya, di awal akad, maka ini tidak dinyatakan sebagai jual beli salam itu maksudnya. Demikian. Ya. Seperti itu tidak dikatakan jual beli salam ya lalu bagaimana kalau seandainya diserahkan sebahagian barang tersebut ya di awal angkat ya dan uang kontan maka ini jual beli yang dibolehkan hanya saja tidak dikatakan jual beli salaf ya tidak dikatakan jual beli salaf demikian ya Baik, para muslim rahimani wa Nah, berikutnya adalah ya syarat berikutnya ya diketahui atau disepakati uh, waktu penyerahan ya, ditentukan waktu penyerahan. Nah, tidak boleh ya. Tidak ada penentuan waktu. Nah, ini akan menimbulkan ya perseteruan, perselisihan demikian. Ya, sehingga tidak jelas ya kapan akan diserahkan. Berikutnya demikian pula ada penentuan tempat penyerahan barang demikian para Muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini e, penjelasan terkait dengan jual beli salam demikian kita e, tegaskan sekali lagi ya sebagian ulama ya ada yang mengkategorikan jual beli salam ini ya ini merupakan bentuk dispensasi atau rukhsah dari larangan jual beli Ya Be'umala indahu Yaitu jual beli barang yang Tidak e, Dimiliki, demikian Karena barang Dalam akar salam ini memang tidak dimiliki Ya, dan tidak ada syarat Ya, tidak, bukan merupakan syarat Barang itu harus dimiliki oleh, oleh Sang penjual terlebih dahulu Demikian, bukan merupakan syarat Demikian, ya Nah ini Uh, penting kita ketahui ya seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah bahwasanya ya bukan menjadi sebuah syarat ya dalam akad salam ini barang tersebut ya itu harus dimiliki oleh sang penjual ya demikian. Kita akan sebutkan uh, sebuah dalil ya tentang masalah ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya demikian pula Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat uh, dari riwayat dari seorang perawi bernama Muhammad bin Ab, uh, bin Abi Mujalid atau Mujalat Kala, ia mengatakan Ba'asani Abdullah ibn Shaddad wa Abu Burdah ila Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma. Muhammad bin Abu Mujalat Muhammad bin Abu Al-Mujalid atau Mujalat mengatakan, ya, Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah ya, radhiyallahu anhuma itu mengutusku kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ma. Keduanya mengatakan, ya, salhu tanyakan kepadanya, hal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hintati? Apakah dahulu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan akad salaf, akad salam, itu jual beli salaf atau salam? itu pada biji merah in hinta. maka Abdullah ya yaitu Abdullah bin Abi Aufa menjawab ya setelah ditanya demikian kunna nuslifu ya Nabi Ahli syami fil hinta ya was syair was zaid fi kailin ma'lumin ila ajarin ma'lum ya Dahulu, ya, kami melakukan akad salaf, ya, melakukan akad salaf atau salam kepada penduduk Syam, ya, pada barang-barang berikut, yaitu hintoh, itu berupa biji merah, kemudian syair gandum, demikian pula minyak, dengan takaran yang jelas sampai batas waktu yang jelas, Lalu Muhammad bin Abi Mujalat bertanya, "Ila man kana asluhu indahu?" Apakah ya akad tersebut diberlakukan kepada orang yaitu pembeli yang dia memiliki barang-barang tersebut asal barang tersebut? Begitu ditanyakan kepada ya Abdullah bin Abi Aufa, ya. Qala maka Ibnu Abi Aufa yaitu Abdullah bin Ibnu Abi Aufa mengatakan ma kunna nas'aluhum an ya kami enggak pernah menanyakan hal itu kepada mereka ya kami tidak bertanya tak pernah menanyakan kepada mereka tentang hal tersebut mereka punya atau tidak punya demikian ya ini pertanyaan ya yang diarahkan kepada Abdullah bin Abi Aufa seorang sahabat Nabi sallallahu ya Kemudian karena untuk memperkuat hal ini, akhirnya Muhammad bin Abi Mujalat kembali diutus, ya, oleh kedua sahabat tadi yaitu Abdullah bin Musyad Abdullah bin Ushadad dan Abu Burda kepada Abdurrahman bin Abza, ya. Semua bahasa Abdurrahman ibni Abza. Fasaal tuh. Kemudian, ya, keduanya yaitu Abdullah ibn Sadad Ab dan Abu Burda radhiyallahu anhuma itu mengutus aku ya kepada Abdurrahman bin Abza agar aku bertanya ya kepadanya tentang hal tersebut ya maka ia menjawab faqala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam nas'alhum alahum harsan amla Dahulu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad salam atau akad salaf itu jual beli salam atau salaf dan mereka tidak pernah atau belum atau tidak ya menanyakan kepada para penjual itu apakah mereka memiliki ya perkebunan atau pertanian ataukah tidak demikian. Jadi orang-orang yang menjadi pedagang yang akan menjadi penjual pada akad salaf ini atau akad salam ini, ya mereka tidak pernah ditanya oleh sahabat Nabi saw apakah mereka ini punya barang tersebut ataukah tidak saat itu demikian demikian. Nas oleh karenanya ya, akad salam ini tidak mesti penjualnya harus memiliki barang tersebut. yang jelas dia bertanggung jawab, ya untuk menghadirkan barang yang telah dibayar di awal dengan kontan ya dan telah disepakati waktunya ya dan dengan karakteristik barang yang sudah jelas dan di tempat penyerahan yang jelas ya maksudnya penyerahan barangnya waktunya dan tempatnya juga telah disepakati dan jelas demikian para muslim rahimani wa Nah, ini dia, ya. Ini dia uh, apa namanya? penjelasan terkait dengan akad salam. Baik para muslim rahimani wa Ini materi yang bisa kita sampaikan dan insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita lanjutkan Berikutnya adalah sesi soal jawab. Kita beralih kepada pertanyaan. Baik, setelah ada sampai satu pertanyaan ini, ustadz, jika si A menjual barang kepada si B dengan cara cicilan 2 tahun. Yang total harganya 30 juta. Namun setelah set, namun setelah membayar 10 juta ya. Si B tidak sanggup lagi meneruskan cicilan barang tersebut. Barang tersebut telah mengalami ya penyusutan ya sehingga harga pun menyusut ya. Dan mereka sepakat jika dijual dan mereka sepakat ya jika dijual dengan harga 10 juta demikian. Pertanyaannya pertama, setelah barangnya terjual berarti masih ada kekurangan 10 juta lagi. Apakah si B masih memiliki hutang kepada si A? Apakah si B memiliki hutang kepada si A ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah boleh si A yang membeli barang kembali, membarang itu kembali? Baik, e, sepertinya ini sudah kita e, jelaskan pada waktu e, pada waktu yang lalu atau yang kemarin ya. Baik ya, kita akan jelaskan ulang ya. Kasusnya adalah si A ini menjual barang dengan cara cicil seharga 30 juta, ya. Setelah dibayar, ya, 10 juta ternyata si B tidak bisa melanjutkan, ya. Si B ini tidak bisa melanjutkan pembayaran tersebut. Perlu diketahui jual beli seperti ini, ya, berarti termasuk jual beli taksit, ya, jual beli nasiah. Ya, jual beli nasiah, yaitu ya kontan barang uang ya tertunda. Demikian, ya. Nah, di sini, ya, barang diterima dan telah berpindah kepemilikan kepada si B. Demikian. Si A maka dia berhak terhadap nilai harga tersebut sekitar 30 juta dan telah dibayarkan 10 10 juta. Hanya saja tidak mampu melanjutkan si B ini, ya, untuk melunasi sisanya yaitu sekitar 20 juta. Demikian. Ya, tentunya barang tersebut ini mengalami penyusutan tentunya ya. Mengalami penyusutan sehingga harga pun ya e, mengalami penurunan demikian. Maka sepakat ya untuk barang tersebut di dijual. Sesungguhnya kalimat sepakat kurang tepat. Mengapa? Karena si B yang berhak terhadap penjualan barang ya. Mungkin maksudnya sepakat di sini adalah ya sepakat untuk menutupi hutang dengan menjualkan barang demikian nah seperti itu ya baik ini mungkin maksudnya baik maka tidak mengapa dan penentuan juga nilai nominal penjualan barang tersebut adalah 10 juta ini tidak mesti ya dan tidak boleh juga ya si A contohnya menetapkan harga barang ya maka biarkan si B yang menetapkan harga barangnya karena apa karena si B yang memiliki barang tersebut maka dia jual sekandar hatinya demikian ya bisa mungkin 15 juta 10 juta atau lebih bahkan ya seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah baik bila telah dijual dan didapatkan 10 juta maka tentunya 10 juta ini untuk melunasi apa hutang tersebut ya kepada si A si B melunasi hutang kepada si A hanya saja Hutang si B tadi sekitar 20 juta. Ya, 20 juta ya. Dengan penjualan barang ini didapatkan 10 juta lalu dibayarkan, maka tersisa 10 juta. Permasalahan 10 juta ini, apakah 10 juta ini mau direlakan oleh si A kepada si B ataukah tidak? Ya. Kalau si A tidak merelakan, maka ini masih terhitung hutang bagi si B. Ya, bagi si B terhadap si, si A. Demikian. Seperti itu namun apabila si A merelakan ya karena ternyata si B telah menjual barang yang dibeli darinya ya lalu dia dia lunasi namun juga belum ia ya, lunas maka ini kembali kepada si A apakah si A merelakan ya ataukah tidak merelakan jika tidak merelakan ya dengan pembayaran 10 juta untuk 20 juta ya merelakan ya pembayaran 20 juta dengan 10 juta jika tidak merelakan maka masih terhitung 10 juta ya si B masih memiliki utang 10 juta kepada si A namun bila si A ya dengan kebaikan jiwanya ya kelapangan dadanya kebesaran jiwanya ya dia merelakan ya pelunasan ya hutang tersebut hanya dibayar 10 juta ya padahal hutangnya tersisa 20 juta maka ini pahala yang besar bagi si si A demikian para muslim rahimani warahmatullah kemudian pertanyaan kedua apakah boleh bagi si A membeli barang tersebut kembali ya baik para muslim rahimani warahmatullah wabarakatuh uh, ini sudah kita bahas ya uh, kemarin ya bila dijual kembali kepada si A ya dengan harga kontan ya dan lebih rendah dari harga awal maka di sini jatuh kepada larangan jual beli inah jual beli inah yaitu sebuah jual beli yang dia merupakan sarana menuju hutang eh, menuju riba hutang piutang riba al-qard demikian ya rasulullah saw melarang jual beli inah ya apa itu jual beli inah? yaitu seorang ya menjualkan atau e, seseorang yang menjual bisa juga te kebalikannya yaitu dia membeli ya yang jelas kita pakai dulu kalimat yang pertama yaitu seseorang yang dia menjual barang kepada orang e, kepada seseorang yang lain kepada orang lain Ya, kita ulangi. Seseorang yang menjualkan barang. Jadi jual beli ini adalah bentuk jual beli seseorang yang menjualkan barang yang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda. Ya. Lalu dibeli kembali oleh orang tersebut dari orang yang yang membelinya, ya, barang tersebut. Dibeli kembali ya oleh orang yang menjualnya barang tersebut dengan harga kontan dan lebih murah dari harga yang pertama demikian dan itu terjadi sebelum berakhirnya ya berakhirnya eh, jatuh tempo ya sebelum berakhirnya jatuh tempo demikian seperti itu wallahu taala a'lam ya jadi masih terhitung hutang saya khawatir ini jatuh kepada apa namanya jual beli inah. maka sebaiknya tidak dijual atau tidak dibeli kembali barang tersebut oleh si A. Namun biarkan ya ya si B yang menjual barang ter, uh, menjual barang tersebut ya kepada orang lain, eh, jangan si A yang menju, yang membelinya. Demikian Allah taala Nah tentunya ketika si si A ini membeli barang dari si B tersebut ya tentunya kan dengan harga kontan dan tentunya mengalami penyusutan penurunan harga wallahu taala alam dan ini terlarang ya seperti itu baik para muslim Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Apabila saya ingin membeli emas melalui platform online. Uang yang saya transfer sesuai dengan harga emas saat ini langsung menjadi saldo digital di akun saya. Apakah transaksi tersebut dibolehkan? Baik, ini tentunya jual beli eh uh, dalam kategori jual beli barang-barang yang ribawi ya jual beli barang-barang ribawi maksud barang-barang ribawi dan Allah taala ya kita akan bahas di waktu-waktu mendatang ya atau di waktu yang akan datang e, pembahasan tentang riba ya dan ini termasuk nanti ada pembahasan tentang riba e, jual beli ya apakah yang seperti ini termasuk e, jual beli yang riba, baik. Perhatikan ya. Ini adalah barang-barang ribawi. Emas termasuk dia barang ribawi, ya. Adapun uang, ya. Uang maka di sini ya, uang tersebut ya dia eh termasuk adalah ya alat tukar yang dia disamakan dengan ya dengan mata uang dengan apa alat tukar ya uang ini termasuk alat tukar dan dia dikategorikan sama ya dikategorikan sama termasuk kategori ya emas dan perak demikian hanya saja beda jenis beda jenis para ulama ya berdasarkan hadis nabi saw ya, menjadikan ya jual beli seperti ini ya harus terpenuhi satu syarat saja yaitu kontan ya yaitu kontan kata Nabi saw bahwa idhakta lafadz hadil asnafu fabiya muqayyifahsi tum <tutup> idhakan ayadun biyadin apabila berbeda jenis-jenis ya dari barang-barang e, ribawi ini namun dia masih dalam satu kategori ya dalam satu kategori tuga, kategori dia mata uang ya atau di kategori ya sama-sama bahan makanan pokok ya maka kata Nabi SAW Fabi itu maka silakan jual ya uh, sekehendak kalian ya dengan harga yang berbeda-beda hanya saja syaratnya satu karena ya dan biadin apabila dia ya kontan asalkan dia kontan kata Nabi SAW Alaihi Wasallam hadis riwayat Muslim dari uh, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Baik para muslim rahimahnya Syarat kontan ini wajib berlaku pada jual beli barang-barang yang dia barang-barang ribau yang dia sejenis atau dia barang-barang yang masih dalam satu kategori demikian emas dengan mata uang adalah satu kategori demikian ya demikian maka dia harus di di, uh, di diserah terimakan kontan tadi pertanyaannya adalah uang Ditransfer sesuai dengan harga emas, ya. Saat ini sebenarnya tidak masalah, ya. Harga emas, ya, dengan apa? Eh, tahun lalu, tahun ini, tahun yang akan datang, ya, yang jelas, bila sepakat harganya tidak masalah, hanya saja, kata Rasulullah, apa? Kontan, ya, kontan. Demikian, apakah yang seperti ini? Kontan, yaitu pembayaran lewat transfer, ya, sementara emas ini tidak diserah terimakan hanya saja emas tersebut dikatakan ya saldo digital masuk ke dalam ya saldo digital di, di akun maka saya katakan wallahu taala alam yang seperti ini ya eh, apa namanya tidak termasuk kontan ya demikian nah sekarang para penjual yang dengan model seperti ini dengan penjualan online emas seperti ini Ya, apakah betul betul penjual online emas seperti ini memiliki emas itu, yaitu dia memiliki emas tersebut, ya? Ataukah dia hanya memiliki uh, dia hanya memiliki ruang saja, ya, aja lapak saja. Namun sesungguhnya emas itu tidak dimiliki demikian. Yang jelas seperti ini tidak kontan, ya, tidak kontan karena sang pembeli emas itu dia tidak menerima emas itu secara kontan demikian. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Saya condong, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Apa rasanya? Karena tidak kontan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. ini ada pertanyaan, ya. yang sepertinya ini pernah ditanyakan, tapi ini butuh, ya. E, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz ingin bertanya. Untuk setiap karyawan di kantor, ya, ada di kantor A, wajib ikut ko ikut kooperasi. Dan setiap bulan ya itu setor sekitar sekitar 20000 ribu uang tersebut nantinya bisa ya dikeluarkan ketika berhenti kerja maksudnya diambil ya ketika berhenti kerja di samping itu setiap Ramadan ada diberikan paket sembako dari pihak koperasi kantor di mana hasil sembako itu dari hutang atau pinjaman pegawai yang lainnya misal ada seorang pegawai yang pinjam lim, pinjam atau hutang 5 juta yang akan dibayar nantinya 5 juta 700. .000. Nah, kelebihan 700.000 ini yang digunakan untuk membeli sembako dan dibagi rata kepada pegawai yang lainnya. Demikian, ya. Pertanyaannya apakah sembako yang diterima termasuk riba? Demikian baik ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah tentunya ya yang seperti ini ya uang yang didapat eh, kelebihan atas hutang ya kelebihannya kelebihan uang ya yang disepakati untuk dikembalikan dengan cara berlebih kelebihan uang yang disepakati ya di saat pengembalian Hutang tersebut, maka ini termasuk jenis riba hutang piutang, ya, disebut dengan riba qard Demikian ya, dimana pegawai tadi dia berhutang, maka dia dikenakan tambahan uang saat pengembalian. 5 juta menjadi 5 juta 700, maka 700-nya adalah riba. Demikian, e, sebuah kaidah dalam e, ajaran agama kita. Itu jarra nafan riba. Setiap hutang piutang menarik keuntungan, menarik manfaat, maka dia adalah riba demikian. Seperti itu. Nah, dikecualikan dari hal ini, nah ini dikecualikan dari hal ini. Apabila ya, apabila ya, nilai nominal uang yang dia pegawai ini berhutang dari koperasi tersebut itu senilai jumlah kumulatif dari setoran bulanan uang bulanan atau lebih kecil, ya maka tambahan yang diberlakukan tadi itu tidak termasuk riba, ya tidak termasuk riba. Namun bisa jadi, ya ini termasuk kedoliman. Contoh ya supaya mudah begini. Ada contohnya seorang pegawai yang mungkin dia sudah lama bekerja di di kantor tersebut, ya dan dia memiliki total uang yang disetorkan tiap bulan 20.000 itu. Ternyata total selama dia kerja totalnya sekitar katakanlah ya 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta terkumpul demikian. Ya. Lalu dia berhutang sekitar 2 juta. Ya, 2 juta. Sekitar 2 juta atau kurang dari itu. Ya. Maka ketika dia berhutang dari dari mana dari apa koperasi tersebut maka seolah-olah dia itu mengambil uangnya mengambil uangnya uangnya sendiri dia pakai uangnya sendiri demikian ya kalau dia lebih contohnya hutangnya sekitar 5 juta padahal nominal total nominal uang yang disetorkannya itu itu sekitar 2 juta berarti ada 3 juta kelebihannya kan begitu ya ya maka 3 jutanya terhitung hutang. Kalau ada kelebihan dari hal tersebut, maka ini menjadi apa? riba. Bila ada kesepakatan demikian. Karena tentunya ini merupakan apa? E, gabungan uang tersebut gabungan. Nah, kalau dia contohnya total nominal dari uang yang disetorkan itu sekitar 2 juta, ya. Lalu dia pinjam atau berhutang sekitar 5 juta, maka 3 jutanya itu adalah uang dari pegawai-pegawai yang lain ya, uang dari pegawai-pegawai yang lain kan begitu dengan cara merata sudah kemudian ketika dia berhutang ini kalau berhutang 5 juta kemudian dia mengembalikan sekitar 5 juta maka tentu dari 700 ini ini adalah tambahan atas hutang sekitar 3 juta tadi demikian walaupun sekitar 2 jutanya itu adalah milik dia nah maka kelebihan atau tambahan tersebut yang dibebankan untuk dikembalikan ya bersama dengan pengembalian uang tersebut ini maka dia termasuk riba. Berbeda halnya apabila ya ternyata uang yang dia berhutang dari koperasi tersebut itu senilai kumulatif dari total uang yang disetorkannya. Kalau dia contohnya berhutang 2 juta. Ya, ternyata total kumulatif dari setorannya itu adalah 2 juta. Maka dia seperti memakai uang sendiri. Nah, kalau dikembalikan dengan lebih contohnya 2 juta 300 dikembalikan. Maka 300 ketika dia kembalikan sesungguhnya pengembalian ya 300 ini, 300 ini ya pengembalian ya 2 juta plus dengan 300 maka 2 juta seperti dia kembalikan untuk dititipkan kemudian 300-nya ini bukan riba. Ya, ini bukan riba. Ya seperti dia memberikan ya kepada ya pihak yang dititipi agar nanti dibagi-bagikan demikian seperti itu. Permasalahannya adalah adakah kerelaan ya dari pegawai tersebut untuk mengembalikan berlebih 300? Padahal dia pakai uang sendiri sekitar 2 juta. Nah, ini masalahnya. Ya. Dia pakai uang sendiri 2 juta. Lalu ketika dititipkan kembali kepada koperasi, dia harus menambah 300. Apakah dia rela dengan 300? Kalau 300 ini dia tidak rela mengeluarkannya, maka di sini kedolimannya seperti itu, ya. Seperti itu ya. Kalau dia rela, maka ini aman. Demikian wallahu taala a'lam ya jadi seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah mudah-mudahan bisa dipahami ya mudah-mudahan dipah bisa dipahami seperti itu berbeda lagi halnya ini berbeda lagi halnya kalau seandainya koperasi tersebut ternyata ya dia memakai ya Ternyata dia memakai uang dari para pegawai. Ya, memberlakukan contohnya e, jual beli ya dari apa namanya? E, uang pegawai tersebut ya, semuanya. Kemudian dia jual belikan, dia ngambil untung, kemudian nanti begitu juga dia pinjamkan, dia hutangkan, nah seperti itu ya. Maka tentunya ya uang-uang tersebut ini adalah masuk ke dalam kepemilikan ya kepemilikan sang koperasi jika diizinkan maka itu termasuk hutang hutang kepada koperasi kalau ya semua pegawai menanggung kerugian atas E, bisnis yang diberlakukan di koperasi kalau ada kerugian maka ini jadi jadinya adalah disebut dengan akad bagi hasil yang syar'i semua pegawai yang mereka telah menyetorkan uangnya telah menyetorkan uangnya mereka siap untuk menanggung kerugian atas usaha yang diberlakukan oleh koperasi tersebut ya dan mereka menanggung kerugian para pegawai ini sebesar ya sebesar dari Uh, sebesar dari modal mereka, maka ini ya disebut dengan permodalan yang syari, dan ini termasuk dengan musyarakah yang dibenarkan. Nanti akan kita bahas, insya Allah, ta demikian. Namun, apabila ternyata para pegawai ini tidak ingin tidak mau menanggung kerugian atau pihak operasi ya, uh, memberikan jaminan keamanan terhadap uang yang disetorkan, maka ini berarti hutang piutang. Kalau sudah menjadi hutang piutang ya seperti ini maka apa saja ya tambahan-tambahan yang diberikan koperasi kepada sang atau setiap pegawai ini maka seperti tadi ya seperti setiap Ramadan nanti ada bingkisan-bingkisan dan seterusnya ya maka ini adalah riba wallahu taala alam kalau dia dalam akad mudor apa akad musyarakah tadi itu setiap pegawai menanggung kerugian maka apa saja yang dikembalikan atau apa saja kelebihan yang didapatkan oleh sang e, sang pegawai atau masing-masing pegawai tersebut maka ini halal nah, ini kembali kepada apa kembali kepada e, akad yang diberlakukan antara pegawai dengan koperasi maka terindikasi bahwasanya ya terindikasi itu akadnya bisa jadi tiga pertama adalah akad musyarakah di mana setiap pegawai ya ini menanggung ya setiap pegawai menyetorkan uangnya ke koperasi tersebut menanggung kerugian ya kalau ada kerugian yang sifatnya alami sebesar modalnya atas usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut maka setiap maka setiap keuntungan-keuntungan yang diberikan dan ditetapkan ya kepada yang ditetapkan oleh pihak koperasi dan diberikan kepada setiap pegawai maka ini ini halal karena termasuk keuntungan ya kemudian indikasi kedua adalah itu adalah hutang dana yang disetorkan akarnya adalah akar hutang piutang di mana ya para pegawai semua itu tidak mau menanggung kerugian atas uang yang disetorkan. Ya. Di mana uang tersebut dijamin keamanannya. Tidak ada kerugian sama sekali. Akan dikembalikan utuh. Atas apa? Usaha yang dilakukan oleh koperasi. Maka ini adalah akad hutang piutang. Oleh karenanya, tambahan segala bentuk tambahan, ya. Yang diberlakukan oleh koperasi diberikan kepada masing-masing dari pegawai tersebut ini menjadi riba. Ya, ini menjadi riba demikian kemudian indikasi ketiga ini adalah akad titip wadiah tapi syaratnya adalah namanya wadiah ya syarat wadiah adalah ya, pihak koperasi tidak boleh menggunakan uang tersebut tapi tidak mungkin karena koperasi pasti akan mengusahakan ya nah inilah tadi yang kita bahas di awal kalau dia titipan nah, tapi ternyata ini kan berkembang kita katakan seperti tadi maka kita lihat ya Sepertinya yang 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 sangat memungkinkan itu diberlakukan ya model pertama dan model kedua. Apakah dia musyarakah ataukah dia hutang piutang? Tinggal dilihat saja ya, apakah ya ada jaminan keamanan atas modal? Kalau ada jaminan keamanan atas modal, artinya utuh nanti dikembalikan, tidak ada kerugian, maka di sini jadi hutang piutang segala bentuk tambahan ya yang diberlakukan ya oleh pihak koperasi ya kepada pegawai tersebut maka itu adalah riba demikian apabila dia akan musyarakah, ya dimana ya setiap pegawai tersebut menanggung kerugian yang sifatnya alami sebesar modal yang dis yang yang distorkan atau diberikan kepada koperasi ya maka segala keuntungan atau tambahan-tambahan yang diberikan atau diberlakukan oleh pihak koperasi diarahkan kepada setiap pegawai maka ini adalah halal demikian nah ini disebut dengan akad musyarakah nah ini saja ya barangkali yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini demikian ya untuk lebih jelasnya ya untuk masalah apa namanya uh, akad yang terakhir kita sebutkan ini nanti kita akan bahas pada ya akad-akad mudorobah wallahu taala Barangkali ya. Ini yang bisa kita sampaikan e, terkait dengan materi dan e, soal jawab ya. Jawaban jawaban atas pertanyaan dan mohon maaf ya bila ada kesalahan, kekurangan dari penyampaian, tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi dan bisikan setan. Kepada Allah saya mohon ampun dan bertobat kepadanya dan kepada para hadirin, para pendengar, para pemirsa sekalian saya mohon maaf ya atas kesalahan-kesalahan tersebut ya. Saya ucapkan usallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.